sedang viral tentang aplikasi cek khodam. Jadi aplikasi ini katanya bisa mengetahui kita memiliki khodam atau tidak. Dan jika ada khodamnya, nanti akan diberitahu bahwa khodamnya adalah ini dan itu. Sebenarnya, khodam itu apa? Dan bolehkah menggunakan aplikasi seperti itu? Tidak kami temukan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu yang menyebutkan istilah khodam atau jin khodam. Namun, wallahu a'lam, yang dimaksud khodam di sini adalah jin yang diyakini akan selalu membantu dan melayani pemiliknya. Tidak boleh menggunakan aplikasi cek khodam atau semisalnya, baik serius atau hanya untuk hiburan, karena beberapa poin ini. Yang pertama, tidak ada manusia yang bisa memerintahkan jin setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman, tidak ada makhluk yang bisa memimpin bangsa jin. Yang ada adalah mereka bekerja sama dengan jin. Jin membantu manusia dan manusia memberikan timbal balik kepada jin itu. Allah Ta'ala berfirman, Sulaiman berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Maka kami memerintahkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang ia kehendaki. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli membangun bangunan dan penyelamatan. Demikian juga setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Sahabat keramat wali, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan beberapa kemampuan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak diberikan kepada orang-orang setelah beliau. Di antaranya, kemampuan untuk memperkuat jin. Bahkan Rasulullah SAW pun enggan dianggap dapat menundukkan jin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Suatu hari, ketika Rasulullah SAW sholat, tiba-tiba kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, 'Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW lalu menghamparkan tangannya, seolah-olah dia sedang menerima sesuatu. Ketika dia selesai sholat, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihatmu membukakan kedua tanganmu.' Rasulullah menjawab, 'Barusan iblis, musuh Allah, datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di mukaku.' Lalu aku berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Namun setan itu tidak juga mundur. Lalu aku bermaksud menangkapnya. Seandainya aku tidak ingat doa saudara kami, Nabi Sulaiman, tentu aku akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Sahabat keramat wali, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada jin khodam yang bisa diperintah begitu saja oleh manusia. Jin khodam itu tidak akan tunduk, melainkan ada perbaikan dan timbal balik yang diberikan. Timbal baliknya berupa apa? Yakni berupa meminta manusia untuk melakukan maksiat, bid'ah, syirik, dan kufur. 2. Kerjasama dengan jin adalah perbuatan para dukun. Serupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin, sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian lain kata perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia." Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para jin bekerja sama dengan para dukun dalam mengabarkan kabar-kabar gaib kepada manusia. Beliau bersabda, setan-setan itu pun membisikkan kabar-kabar langit di telinga para dukun, seperti meniupkan angin ke botol-botol. Lalu setan-setan itu pun menambahkan kabar-kabar tersebut dengan 100 kedustaan. Sahabat keramat wali, oleh karena itu, yang mengklaim mengetahui keberadaan jin khodam atau tidak biasanya adalah para dukun. Zaman dahulu, orang yang ingin tahu ia memiliki khodam atau tidak, atau bahkan ingin meminta khodam, maka ia akan datang ke dukun langsung. Namun zaman ini, orang menggunakan aplikasi. Ya sebut saja lah TokTok, tuh snack video yang lab-lab khodam ya. Maka menggunakan aplikasi cek khodam sama dengan datang ke dukun.
Sedangkan datang ke dukun adalah kekufuran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal, kemudian ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Sungguh mengerikan seseorang bisa kufur dan menjadi kafir di zaman ini hanya dengan mengulangi menggunakan aplikasi online. Oleh karena itu, jauhilah sejauh-jauhnya. 3. Seseorang yang ingin memeriksa khodam menunjukkan ada niatan dalam dirinya untuk meminta bantuan kepada jin. Sedang meminta bantuan kepada jin adalah perbuatan yang diharamkan dan jalan menuju kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Sahabat keramat wali, tidak boleh meminta bantuan kepada jin dengan cara apapun dan untuk tujuan apapun, karena hal itu termasuk isti'anah, meminta bantuan kepada jin dan setan. Hukumnya haram dan termasuk sarana hingga kesyirikan. Dan tidak boleh membenarkan perkataan para jin ketika mereka mengabarkan sesuatu seputar sihir dan tukang sihir, karena mendengar perkataan mereka akan menimbulkan banyak kerusakan. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu di surat Al-Fatihah ya. Maksudnya kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu, sebagaimana kami tidak menyembah selainmu. Dan Nabi SAW bersabda, jika engkau meminta, mohonlah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah dalil bahwa meminta bantuan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan di antara hal itu adalah meminta bantuan kepada jin dan setan. Orang yang berdoa kepada para jin dan setan untuk meminta pertolongan, maka ia telah berdoa kepada selain Allah dan telah mengagungkan serta meyakini bahwa para jin dan setan tersebut melebihi kapasitas dan martabat manusia. Dan umumnya para jin dan setan itu tidak akan mampu membantu kecuali pada orang-orang yang akan membantu mereka pula dan mengagungkan mereka. Dan mengagungkan selain Allah adalah kesyirikan. 4. Aplikasi cek khodam adalah kedustaan, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia jin dan para pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dalam riwayat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dari Ar-Rabi ia berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i pernah berkata, orang yang mengaku bisa melihat jin, maka kami berasumsi batal persaksiannya, kecuali kalau dia seorang nabi. Sahabat keramat wali, ini artinya, maka para pengguna aplikasi ini jelas telah diberitahukan oleh si pembuat aplikasi, karena aplikasi ini tidak benar-benar bisa melihat keberadaan jin khodam atau tidak. 5. Orang yang menggunakan aplikasi cek khodam atau semisalnya adalah orang-orang yang lemah akidahnya, lemah imannya, dan punya potensi untuk diperdaya oleh para jin. Dan jin sangat suka dengan orang seperti ini, karena jin suka dengan orang-orang yang punya kecenderungan pada kesesatan. Serupa firman Allah Ta'ala, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, manusia dan jin. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami manusia telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain jin, dan kami telah sampai pada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kamu semua, sedang kamu semua kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sahabat keramat wali, oleh karena itu, kami khawatir orang yang awalnya tidak mengalami gangguan jin sama sekali, setelah ia menggunakan aplikasi cek khodam ini, malah para jin akan tertarik pada dia, sehingga jin memberikan gangguan-gangguan padanya dan berusaha mengelilinginya. Na'udzubillahi min dzalik ya. 6. Jika seseorang menggunakan cek khodam ini hanya untuk bercanda atau main-main saja, maka tetap tidak diperbolehkan,
sama terlarangnya mendatangi dukun walaupun tidak mempercayainya. Dari sebagian istri Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sahabat keramat wali, bertanya kepada dukun walaupun tidak mempercayainya, selain hukumnya haram, ia juga termasuk dosa besar dan sarana menuju kesyirikan dan kekufuran. Kemudian orang yang melakukan ini, dia tidak menghormati dan tidak menjaga akidahnya. Jika Umar bin Khattab saja dilarang untuk membolak-balikan lembaran Taurat, padahal Umar adalah orang yang imannya kokoh, apalagi kita yang imannya sering naik dan turun, serta jauh dari imannya Umar bin Khattab, hendaknya setiap kita menjaga akidah kita dan menjauhkan diri dari semua hal yang bisa merusak akidah. Karena akidah yang benar adalah modal utama di hari kemudian. Jadi gak usah lah apaan sih cek-cek khodam naon sih gelong. Ya mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Kita ketemu di pembahasan yang menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.